up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke guys, hari ini kita bakal bermain game Beam G Drive. Jadi teman-teman waktu itu minta game ini ya, game Beam G Drive ini. Aku baru aja beli dan sekarang aku coba mainin yang skenario ini guys. Aku masih nggak paham cara mainnya seperti apa ya. Tadi aku coba ulik-ulik, seperti ini game ini difokuskan untuk orang-orang yang kreatif guys. Jadi di dalam gamenya ini kita disajikan bisa bikin map atau track ya, atau lintasan juga untuk membuat video sketsa guys. Nah sekarang ini kita mainin skenario yang udah ada nih. Jadi di sini aku sebagai polisi nih guys, aku pakai mobil polisi. Cuman di sini ada bahasa Inggris, a semi truck is causing havoc on the highway. Ini aku nggak ngerti apa artinya guys. Pokoknya di sini artinya yang di bawah ini kami harus menghentikan all cost. Apa nih? Cuma pengeluaran guys. That won't be easy. Pokoknya ini intinya suruh menghentikan sesuatu dah. About damaging your vehicle. Oke, jadinya dia bilang kita nggak usah khawatir tentang kerusakan mobil kita, maka ini cukup mudah bagi dia guys untuk pengeluaran kerusakan ini guys. Jadi kita lakukan aja yang terbaik. Let's go, kita klik start. Nah, ini udah mulai keluar angka 1, 2, 3. Let's go. Go manual, masukinnya manual guys. Tapi ini tulisannya ada D gitu guys ya di speedometernya nih. Tapi kok harus masukin guys. Coba kita dari interior. Nah ini interiornya detail banget guys game ini guys. John juga aktif ya. Oh ini truk ini guys. Tadi di awal skenario ada truk ini guys. Kita suruh menghentikan truk ini mungkin guys. Tapi mana sirenenya coy? Aduh duh duh duh. Sirenenya mana nih? Lu nggak ada sirenenya guys. Tidak ada sirenenya nih. Ini gimana cara menghentikan truk yang tadi guys? Apa guys, kita berhentikan guys dia guys. Dia ngebut banget guys. Ngebut banget. Oh. Oh. Mobil kita diseret guys. Oh my god. Hancur guys. Wah, kacau. Kacau nih. Ayo kita kejar coy. Wah. Hancur sebelah coy. Tapi tenang guys, bannya masih ada nih. Ban masih aman ya. Cuman ini bodi sebelah aja nih. Ini nggak masalah nanti mobilnya biar rusak. Yang penting bosnya tanggung jawab ya. Kita nih mengikuti tugasnya ini aja nih. Oh, dia berhenti guys. Kesulitan nih guys. Ini waktunya kita cegat nih guys. Berhenti coy. Wow. Nggak ngelawan lagi guys. Wah. Susah banget coy. Ini gimana cara menghentikan truk sebesar ini guys? Ambil kanan aja coba ya. Aduh, jangan terlalu mepet coy. Ih, dia ngebut banget guys. Ini bisa bikin mobil kita kena damage coy. Ini kita satu-satunya kita harus menghancurkan ban depannya dia guys. Kita harus hancurkan ban depan. Oh, bumper siapa dicopot? Ini nggak tahu bumper dia atau bumper kita guys. Oh, udah kayak death race ini coy. Waduh, sepertinya ban mobil kita bocor guys. Ban mobil kita bocor guys. Kita pepet terus. Dia kok tambah ngebut guys. Mobil kita udah nyantol ya guys. Oh my god. Masih ke bawah guys. Wow. Ini aku udah nyantol di sini guys. Tapi dia nggak mau berhenti guys. Ban masih aman ya. Nggak lepas ya bannya guys. Tapi truk ini masih gila kenceng banget. Truknya masih kenceng coy. Waduh, berbayar guys. Dia makin ngebut. Ini gimana cara menghentikannya guys? Sabar coy. Kita, oh no. Oke. Kita berhenti di depannya nih guys. Oh my god, guys. Oh no, kita ketinggalan coy. Waduh. Tinggalan jauh kita coy. Wah. Get closer. Apa ini guys? Kita udah ketinggalan jauh nih. Ini ada jaraknya, distance 246 meter coy.
kita ketinggalan jauh coy. Ini kalau kita jauh mungkin ini kita lost coy. Alah kita coy. Mobil udah hancur tapi truknya belum berhenti juga guys. Kita harus mengejarnya ini guys. Awas aja yo weh. Oh my god. Remnya ngeblong coy. Masih bisa jalan. Oke. Mesinnya udah mau hancur guys. Tapi masih bisa jalan. Oke, kita kejar guys. Ya pilot. What the heck man? Pilot guys. Wah, baru pertama kali main guys. Oke, nggak apa-apa. Kita retry lagi. Ya let's go, kita coba lagi guys. Pantang menyerah pokoknya nih. Tapi kok tadi FPS-nya drop ya guys? Kita coba lagi guys. Gila, FPS dari 70 turun ke 40 tadi guys. Sekarang ini rata-rata 50-an, 57 guys. Dari kabin aja guys. Pelan-pelan coy, pelan-pelan coy. Aduh, steering ini, aduh, nggak enak banget guys. Nah ini truknya yang tadi guys. Ini harus mulai dari sini, kita harus ngancurin dia guys. Rasakan ini. Wow guys. Guys, dia masih bisa lolos. What the heck man. Waduh, mobil udah terbalik, dia lolos coy. Aduh. Oke, kita ulang lagi guys. Aduh. Apa lagi coy. Yo, let's go. Kita coba lagi guys. Pantang menyerah. Kita coba lagi guys. Seru juga ya main ini guys. Cuman ini susah nih guys. Kenapa harus truk lawannya guys? Harusnya kita pakai truk juga ya, biar imbang gitu. Ini nggak imbang jatuh ini. Nggak imbang nih. Oh kau, berhenti kau. Weh. Masih jalan guys. Udah hancur itu guys. Lihat guys. Ya udah hancur parah guys. Kenapa masih bisa jalan ini guys? Kita ambil kanan dulu. Ntar guys, aku mau banting dia guys. Yo, berhenti coy, berhenti coy. Woi, berhenti woi. Oh, tapi sini udah mau lepas. Woi, berhenti coy. Berhenti coy. Masih lolos ya guys. Gimana caranya ini coy? Itu bumper kita udah nyangkut di depan tuh. Wah, gila coy. Gak ngaruh coy. Ban mobil kita udah mau lepas nih guys. Oh, berhenti. Astaga, pintu kita copot, coy. Kau mesin udah mau copot. Waduh, kitanya udah nggak bisa nih, guys. Susah nih, guys. Oh my god. Ya, lolos lagi, coy. Coba lagi, guys. Coba lagi guys, coba lagi. Pantang menyerah. Oke, kita coba lagi. Sekali lagi. Kalau ini nggak berhasil, kita ganti skenario guys. Aduh, skenario guys. Au. Kok lepotan gini guys. Mundur dulu coy. Susah sekali guys. Yuk. Gimana caranya guys ya? Atau kita berhenti di depannya dia guys ya. Coba ya, nanti kita berhenti di depan dia guys. Pelan-pelan ya. Kalau kita main kasar, kayaknya dia nggak mau guys. Mau berhenti deh guys. Awas coy. Sampai sini udah hancur ini mobil. Aduh, mobil kita udah hancur aja deh guys. Ya. Tengklek udah guys. Ban depannya guys. Wah, kalau ini sih gak ngejar ini guys. Ngejarin guys. Ah, ulang coy. Gak ngejar coy. Aduh, pertama kali main bim G-Drive ini konyol banget ini. Tadi kesalahan teknis guys. Ntar guys, kita ulang lagi guys. Kita terlalu ngebut di sini guys. Kurangnya kecepatan coy di sini coy. Nah sampai nyeruduk-nyeruduk batu, mobil kita juga hancur guys. Ini dia nih. Lo mau kemana coy? Kita jangan terlalu ngebut coy. Nah kan dia berhenti guys. Wes. Kok gila disundul-sundulnya aku guys. Minggir kau. Woi, minggir kau.
Minggir kau, minggir kau. Wei, minggir kau, minggir, minggir coy, minggir coy. Coy, minggir coy, minggir coy. Oh, ini bagus banget guys. Cuman dia masih ngegas aja nih. Gila coy, dia masih ngegas. Kuat banget truknya nih guys. Oh my god, masih ngegas. Woi, dia mau. Oh, no 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 no. Guys. Dia masih bisa lolos, guys. Oh my god. Gimana ceritanya, guys? Kirain tadi udah berhasil, belum juga ternyata. Kejar, coy. Kita kejar. Ini gimana cara menghentikannya dia nih, guys? Aduh, kacau nih. Ini kalau kita tabrak belakang ini nggak bakal mengatasi, guys. Harus bagian depannya kita tabrak nih. Minggir kau. Kita yang kalah, guys. Kalau bisa masuk ke kolongnya dia nih, dia bakal berhenti nih, guys. Ah, udah ngeganjal itu, guys, ban depan aku, guys. Cuma dia masih jalan ngebut banget. Wah, ini masih nggak bisa nih, guys. Oke, okay, kayak apa? Oke, okay, kita body shaming. Kita mempan, guys. Wah, bocor ban depannya, guys. Ban kita udah bocor nih. Oh, gimana caranya nih yang menghentikan truk sebesar ini, guys, dengan mobil kecil kayak gini? Masih jalan, guys. Tapi dia udah goyang-goyang nih. Udah goyang-goyang, guys. Mepet-mepet ya, guys. Mulai pelan. Lo, berhenti kan? Wah, dia kabur, guys. Kabur, guys. Hop. Ah, nyangkut ya, guys. Woohoo, kita berhasil, guys. Berhasil, coy. Oh, lo, berhasil lo. Guys, berhasil, guys. Wes, sukses. Akhirnya, guys, berhasil juga. Oh, gila, coy. Oh, ini guys tadi ya, namanya di sini Goliath. Kemudian di sini juga ada banyak misi skenario, guys. Cuman ini nggak tahu nih, kita harus menyelesaikannya yang mana nih, guys. Mulai yang dari atas dulu ya. Tadi yang ini, harus jumping dulu nih. Kita coba yang ini, guys. Yang jumping ke kapal nih. Ini kapalnya di sini, guys. Cuman nggak tahu nih startnya gimana nih. Ini melewati kayak semacam peti kemas gitu, banyak ya. Aduh, gimana nih, guys? Kita ikutin jalan ini aja, guys. Waduh, manual pula di sini, bikin susah, guys. Ke kanan. Kita harus pelan-pelan ya. Ini nggak ada waktu kan? Tenang, guys. Ini nggak pakai waktu, guys. Yep. Ronde awal masih bisa kita lewatin, guys. Ini mana nih? Ke kiri. Oh, ke kiri situ, guys. Ininya, guys. Bentar ya. Oh iya, guys. Kita harus mengambil yang nyala-nyala itu, guys. Harus melewatin yang nyala-nyala ini ya. Ini. Bagus juga grafiknya untuk game G-Drive sekarang nih, guys. Udah kayak Forza Horizon nih. Kesini, coy. Wih, terobos, coy. Nggak bisa nih, coy. Harus paksa nih gembokan soal ini. Dia gembokan, guys. Yo, maju. Kenceng-kenceng, nanti hancur mobil kita. Wih, nggak mempan, guys. Mundur dulu, coy. Aduh, ini ngapa lagi nih? Kok? Ya, nyangkut, guys. What the heck, man? Nanggung sih tadi ini kita, guys. Mana ini front wheel drive, coy? Nggak bisa, coy, nyangkut, coy, di situ. Lulu, kok bisa masuk ke situ bempernya? Salahan ini, guys. Oh, terobos. Mundur, coy. Nggak mau lepas juga. Ajar, maju. Ah.
kita salah jalan nggak ya? Tadi, tapi tadi di sini ya guys. Ini kita salah jalan nih. Kita ulang aja guys. Oke. Kita ulang lagi ya. Dari interior aja nah kayak gini. Yuk, pelan-pelan. Aduh, bos. Ini mobilnya sensitif banget di sini guys. Gampang rusak ya. Oke, ini sebenarnya memang betul ke kanan guys. Cuma kita harus lancang-lancang dulu buat jebol ini nih. Hop. Kan jebol guys. Kemana nih jalannya nih? Oh ini. Susah banget ini guys. Yep. Kenapa harus belok-belok kayak gini ya? Wow, wow, wow. Bentar guys, eksterior dulu. Nggak kelihatan ini. Kemana nih jalannya nih? Oh benar kesini guys. Karena guys, itu ada tanda panah guys. Suaranya mantap juga nih sedan. Interior aja biar bisa jumping nanti kita guys. Oh ini manual guys ya. Masukin gigi manual. Aduh tuh. Ini guys. Hop hop hop. Jalan susah banget coy. Ini udah kayak uji sim guys. Kok gak gini guys. Jalannya mana nih? Masa harus jebolin tembok guys? Oh enggak guys. Aku kira jebolin tembok. Ini nggak bisa di matikin guys mobil guys, harus ngoper-ngoper ya. Nggak susah sih di sini guys. Yuk. Muter-muter. Nah ini udah mau ketemu kapalnya guys ini guys. Iri coy. Gaspol coy. Mana kapalnya nih? Bob 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 bob. Bener kan nih guys. Woi, kita kapalan harusnya kita jumping coy. Muter dulu coy. Untung kita ngerem guys. Kalau nggak nih jatuh kita guys. Muter dulu mundur. Terus ini harus wajib ngebut guys supaya nyampe ya jumping ya. Hop. Kok nggak mau berhenti sih? Kok nggak mau berhenti guys? Kita pakai rem tangan, rem kaki juga. Yuk kita maju guys. Tapi kok pelan banget guys. Ayo, come on, come on, come on, come on. Dulu kok pelan, guys? Gigi duanya kok pelan banget, guys? Aduh, nggak nyampe. Bisa-bisa nih, guys. Kok bisa, guys? Kok slow motion, guys, ya? Oh! Oh! Guys! Kok pelan banget, guys? Kayak slow motion gitu, guys. Nyangkut guys, gagal coy, gagal coy. Oh my god, kenapa gagal coy? Aduh, kacau nih. Sudahlah guys, aku nggak ngerti nih guys misinya yang ini guys. Tiba-tiba dia slow motion ya. Kita sampai di sini aja guys, nanti kita cari tahu gimana cara memainkan skenario-skenario berikutnya guys ya. Atau nanti kita bikin sendiri skenarionya atau bikin challenge ya. Teman-teman boleh komen yang tahu dengan game Beam G-Drive ini seperti apa guys, harus cara mainnya ini
harusnya kita lompat ke kapal ini, cuman tadi gagal melulu guys. Sudah, kita lanjut lagi next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.